Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Bahkan macam-macam lah yang sholawat kepada Rasulullah SAW. Zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasulullah SAW. Orang keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa, ini rame sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca salawat. Tapi jangan ganggu saudara Anda. Yang dia menjauhi kebisingan dunia, masuk ke masjid, ingin ketenangan. Kok malah diganggu dengan rame-rame seperti ini?